start dust collection. Dust bag is full. Charging. Dust bag tak penuh pun. Ha. Tadi dia kata dust bag penuh. Pasang balik. Kita check dust bag tak penuh. So ada tempat lain, masalah. Okay. Okay, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng. Okey, kalau kita perhatikan kat lubang masukkan tu ada nampak sampah tersumbat lah kat situ. So kita kena check kat situ pula lah. Nampak ada macam kertas sawang tu. So nanti kita cuba bengkok kat belakang ni. Empat bahagian ni. Okey. Buka keempat-empat skru yang kat belakang ni. Dan kita habis buka skru, kita tanggalkan penutup casing belakang ni. Tengok ada apa ni. Tengok ni ada macam-macam. Sawang, pensel, oh, ulang ayam pun lah. Masa mana dia mesti sedut pun tak tahu. Tu yang dia sangkut, tak boleh nak sedut masuk ke dust bag tu. Tu yang keluar error dust bag. Full dust bag, okay. Full. Kita ambil brus gigi terpakai yang dah tak pakai dah. Cuci bahagian casing tu. Okay, tu. Makan pensel sampai jadi macam mana tu. Kita buang. Okay, dah cuci, kita pasang semula seperti sedia kala lah. Okay, pasang balik skru seperti sebelumnya tadi. Kita pasang bagi ketat. Okay, pasang sampai siap dan clear. Kalau tak ada apa, kita boleh tengok dia sedut macam mana. Okay. Kita set dia balik rumah, suruh dia sedut lain. Kita tengok macam mana condition sedutan dust bag lah. Sedutan sampah ke dust bag. Okay. Okay, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share dan like. Jangan lupa tekan butang loceng. Assalamualaikum.